Halo guys, ketemu lagi bersama gue Firman di channel FIK12. Oke teman-teman, untuk video kali ini gue akan melanjutkan lagi game Warnet Life 2. Oke teman-teman, di episode sebelumnya kita sudah menjalankan questnya Murtes ya, yang bintang 2. Mintanya banyak banget teman-teman, kita harus sediakan uang untuk menjalankan quest ini. Ya kurang lebih di 20 ribuan ya. Jadi teman-teman kalau emang mau menjalankan questnya Murtes itu harus mempunyai uang dulu sebanyak 20 ribu. Nah gimana nanti teman-teman bisa lihat aja videonya yang ada di atas ini ya, untuk video menjalankan questnya Murtes atau link yang ada di deskripsi di video sebelumnya. Oke, kita akan lanjutkan lagi game Warnet Life 2 di quest selanjutnya. Seperti apa? Dan kita langsung saja mainkan gamenya. Oke teman-teman, di sini gue sudah berada di depan warnet gue ya. Nah, di sini gue ada sedikit perubahan ya. Di sini ada perubahan sedikit. Jadi di sini barang-barangnya sudah gue jual-jualin supaya kita bisa upgrade ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk konsolnya juga udah gua pasang konsol yang bagus ya teman-teman. Konsol biasa seperti PS1 ya. Dan udah ada hiasan dinding juga beberapa dan hiasan gantung. Terus gua sudah upgrade PC gua ya di warnet. Ada PC gamingnya satu. Sebenarnya gua udah beli 3, cuman belum gua ambil di si lambat ya. Terus gua pengen menjalankan questnya Kakek Zeus lagi. Kakek Zeus yang di bintang 2 ya teman-teman ya. Jadi di sini gua tunggu bocil ini selesai dulu sama suster teman-teman ya. Oke, di sini gua mau kasih tahu ya, untuk bintangnya itu gua sudah di bintang 8. Nah, bintang 8 itu nanti ada cewek berotot main di warnet kita. Wow. Cewek berotot. Ini kayak di game itu ya, Bioskop Simulator, dia hadir lagi di game Warnet Life 2. Jadi ada banyak nih sebenarnya. Gua kemarin itu ngebahas karakter di bintang 3, terus di bintang 4, bintang 5, bintang 6 itu belum gua bahas ya, sampai bintang 7 itu ada suster, cewek K-pop, cowok culun dan bocil nyebelin. Kemarin sempat bocil itu ya kematiannya terus diganti kayaknya deh. Karena kalau bocil kematian nggak ini banget ya, agak kasar, jadi diganti mungkin ya jadi bocil nyebelin. Oke, kita akan menjalankan questnya Kakek Zeus ya. Kakek Zeus di sini kita akan coba menjalankan status persahabatannya ya di bintang 2. Jadi buka mesin arcade bagus. Oke, kita lacak aja langsung ya. Ini udah selesai belum sih? Warnetku udah gue tutup nih. Belum selesai dia, lama sekali. Belum kelar-kelar. Wah, masih 4 menitan nih. Masih 4 menitan. Ya udahlah, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita menuju ke tempatnya Kakek Zeus di toko arcade. Let's go teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di toko arcade. Bicara kembali dengan Kakek Zeus ya. Aduh, Kakek Zeus, kamu mau apa lagi nih? Kita harus siapin uangnya ya teman-teman ya. Di sini uang gua ada 62.994 ya. Cukup banyak ya untuk menjalankan quest ini. Nanti akan kita hitung-hitung berapa untuk menjalankan quest ini. Jadi kita langsung saja bicara dengan Kakek Zeus. Selamat datang. Oh, Anda yang datang Firman. Apa kabar, Kakek? Hari ini mau beli berapa mesin arcade? Hahaha. Gimana bisnis? Lumayan, berkat Anda, toko ini mulai kedatangan pengunjung lagi. Oh iya, kalau Anda tidak sibuk, boleh tolong bantu saya? Sudah mulai bantu saya ini. Oke, saya ingin memberikan anak saya tanaman. Anaknya lagi dibuat-buat ya. Anaknya dibuat ini, buat andalan ya, buat minta tolong. Agar ruangan belajarnya terasa lebih segar dan nyaman. Oke, mungkin pohon palem cukup bagus untuk mengisi kamarnya. Oke, kali ini dia minta pohon palem sebanyak 10 pohon palem. Banyak banget, teman-teman. Ya udahlah, kita ke toko tanaman ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita beli pohon palemnya sebanyak 10 pot ya, teman-teman. Let's go.
Oke teman-teman, kita sudah berada di plant shop ya, atau toko tanaman. Jadi kita langsung saja beli palemnya sebanyak 10 piece. Oke, ini udah 10 piece aja udah 8.500 ya. Jadi kita langsung saja beli 10 piece. Oke, gua sudah beli pohon palemnya sebanyak 10 piece dan langsung kita bicara kembali dengan Kakek Suwes. Let's go, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah kembali ke toko arcade berbicara dengan Kakek Suwes ya. Jadi kita langsung berikan 10 pohon palemnya yang dia minta, teman-teman. Kita berikan saja langsung. Oke, gua sudah memberikan 10 pohon palemnya dan langsung kita bicara kembali setelah kita memberikan 10 pot pohon palem. Makasih ya. Nah, untuk membuat ruangan anak saya lebih nyaman lagi, tolong belikan juga penyebar buluh 1 ya. Aduh, minta lagi ya penyebar buluh 1. Oke, kita akan cari ya penyebar buluh 1 itu apa sih? Oke, kita akan coba cari. Barangnya seperti apa coba teman-teman? Oh, yang itu kayak apa? Aromaterapi ya. Oke. Itu berada di toko dekorasi ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke toko dekorasi membeli penyebar bulu 1 ya, sebanyak 20 piece. Let's go, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di General Decoration Store ya. Nah, untuk barangnya itu yang seperti ini ya, aromaterapi sih gue bilangnya ya. Jadi ini ada yang kecil, ada yang besar ya. Jadi harganya itu 300 LP. Nah, kita butuh 20. Berarti tadi udah 8.000 ditambah ini 6.000 ya, teman-teman ya. Jadi 6.000 tambah 8.000 14.000. Kita langsung saja beli sebanyak 20 piece dan langsung kita berikan ke Kakek Suwes. Let's go. Oke, teman-teman, kita sudah berada di depan Kakek Suwes. Langsung saja kita berikan penyebar buluh satunya ini ya, sebanyak 20 piece. Oke, teman-teman, sudah gua berikan sebanyak 20 penyebar buluh 1 ya. Dan kita akan bicara kembali dengan Kakek Suwes. Makasih ya. Apakah dia minta lagi? Kita lihat. Oh iya, saya ada koleksi mesin arcade baru loh untuk Anda. Wah, bagus gak? Iya dong, ini lebih bagus daripada mesin yang sudah ada. Dengan mesin ini, pasti warnet Anda akan menjadi lebih ramai lagi. Kalau nggak percaya, coba beli aja dulu. Hahaha. Kita suruh beli ini teman-teman. Sebanyak 5 piece saja teman-teman. Kita akan beli dulu ya 5 piece. Tadi udah 14.000 ya. 14.000 untuk beli pot sama aromaterapi. Nah, ini kita belinya 5 aja nih teman-teman. Harganya itu 2.760 ya, kalau dikali 5 jadi 10 ribuan ya. Ya kalau enggak 14.000 kali ya. 27 kali 5. Iya. 15.000 ya, kalau nggak salah. Coba ya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya benar, 15.000-an ya, kalau nggak salah ya. Jadi 7 kali 5 itu kan 3.500. Oh, 13.500-an ya. Oke, kita sudah beli 5 dan langsung kita bicara kembali dengan Kakek Suwes, teman-teman. Oke, jangan lupa dipasang ya. Abis dipasang di warnet, balik sini biar kita lanjut ngobrol. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan Kita akan pasang mesin arcade-nya ya di warnet kita. Jadi langsung saja kita pasang supaya pelanggan kita bermain mesin arcade yang baru. Jadi mesin arcade yang lama ini gua jual dulu ya, teman-teman ya. Karena sudah tidak dipakai. Kita langsung saja buang. Bukan buang sih, dijual ya. Kita akan jual. Nah, ini 3 barang. Harganya 480, lumayan lah ya. Karena sudah memberikan cuan yang cukup banyak. Jadi kita langsung pasang sebanyak 5 piece. Oke, kita akan taruh dulu mesin arcade-nya sebanyak 5 piece, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah pasang ya mesin arcade-nya sebanyak 5 piece. Nanti mungkin akan gua tambah supaya lebih cepat cuan ya. Tapi biasanya memang setelah dipasang, kita emang harus melayani pelanggan yang main mesin arcade ya. Nanti kita lihat ada berapa pelanggan
yang harus kita terima untuk bermain mesin arcade ini. Jadi setelah kita pasang, kita akan kembali lagi ke toko arcade berbicara dengan kakek Suez. Let's go teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di toko arcade dan kita akan bicara kembali dengan kakek Suez. Nah ini pasti kita disuruh melayani pelanggan. Nah ini gimana? Udah dipasang? Udah. Bagus. Nah, sebelum kita tes seberhasil apa mesin arcade yang baru ini, saya perlu bantuan lagi. Bantuan lagi. Tolong belikan saya ranjang bagus supaya anak saya bisa tidur pulas dengan nyaman. Kok mintanya sama gua semua sih, kakek? Ya udahlah, kita belikan ya ranjang bagus. Oke, ranjang bagus itu sebanyak 2 piece saja ya. Oke, kita akan belikan ranjang bagus sebanyak 2 piece saja. Kita akan cari ke toko furniture ya teman-teman. Let's go, kita cari ranjang bagusnya. Oke teman-teman, ranjang bagusnya sepertinya yang ini ya. Ini harganya cuma 1.200. Jadi kita beli 2 saja teman-teman, ini cukup ya. 2 cuma 2.400. Jadi kalau di total-total itu ya sekitar 20 ribuan ya tadi kita untuk menjalankan quest kakek Suez. Oke, langsung saja kita berikan ranjang bagusnya ke kakek Suez. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah sampai di toko arcade kembali dan kita langsung berikan saja ranjang bagusnya ke kakek Suez ya, sebanyak 2 piece saja untuk anaknya dan untuk dia ya. Kita berikan 1, 2 dan langsung kita bicara kembali dengan kakek Suez. Makasih ya. Nah sekarang waktunya untuk membuktikan teori saya. Coba lihat seramai apa pelanggan yang memainkan mesin arcade terbarunya dengan melayani mereka ya. Nah ini dia. Oke, layaninya itu pelanggan bermain arcade 150. Jadi kita butuh 15 mesin ya. Nah, kayak kemarin yang konsol itu gua membeli 15. Nah, kita harus buka 15-15-nya. Nah, supaya cepet dan makin cuan tentunya. Oke, gua akan beli lagi 10 mesin arcade dan kita pasang saja langsung. Dan untuk konsolnya mungkin gua kurangin ya, atau nanti gua atur-atur lagi supaya bisa naruh mesin arcade-nya sebanyak 10 piece lagi. Oke, kita akan beli dulu 10 piece mesin arcade, apakah cukup ya? Cukup sih harusnya dia, karena harganya 2.760 kalau dikali 10 jadi 27.600. Kita beli 10. Ya, ini kelebihan 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Oke, langsung aja gue pasang ke warnet gue ya. Biar cepet cuan, teman-teman. Let's go. Oke, teman-teman. Di sini sudah gue pasang ya mesin arcade-nya sebanyak 15 piece. Nah, di sini langsung saja kita buka warnet-nya ya, teman-teman. Nah, setelah ini kita akan lihat seberapa banyak pelanggan yang datang ya teman-teman. Untuk sekali main ini harus bisa cepet ya. Oke, gua akan skip aja videonya untuk ini ya, melayani pelanggan pemain arcade sebanyak 150. Nanti kalau sudah sampai 150 langsung saja gua bicara dengan kakek Suez lagi. Oke, gua akan skip videonya di sini teman-teman. Oke guys, akhirnya selesai juga ya untuk melayani pelanggan pemain arcade. Nah, kita udah nyampe di 150 ya. Jadi langsung saja kita bicara kembali dengan kakek Suez untuk memberikan informasi pelanggan yang bermain mesin arcade ya teman-teman. Oke, ini dia kakek Suez dan kita bicara langsung. Eh, Anda kembali cepat sekali. Apakah sudah berhasil? Udah dong kakek. Kan teori saya memang benar, semakin bagus mesin semakin ramai warnet Anda. Nah karena saya benar, tolong belikan beberapa dekorasi toko untuk saya ya. Sepertinya rak persegi 1 dan rak persegi 2 cocok untuk menghias toko saya. Oke teman-teman, kita beli rak persegi 1 dan persegi 2 ya, sebanyak 10 piece. Ini beli satu-satu atau gabungan ya? Nanti kita akan coba lihat apakah bisa atau enggak ya. Oke, gua akan beli persegi satunya 5,
persegi duanya 5 ya. Nanti kalau misalnya emang nggak bisa, berarti beli masing-masing 1, 10 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pergi ke toko dekorasi teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di wall decoration shop ya. Nah, kita beli yang ini teman-teman ya. Sebanyak 10 piece. Berarti ini kita coba beli 5-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Coba dulu 5-5. Dan langsung saja kita kembali ke toko arcade bertemu dengan kakek Suez teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di toko arcade lagi dan akan memberikan dekorasi rak persegi 1 dan persegi 2 ya. Nah, ini apakah masing-masing atau bisa digabung? Nah, kita coba saja ya. Kalau dan sih harusnya digabung ya. Nah, ini rak persegi 1 coba kita berikan 1. Ini rak persegi 2. Oke, berarti pas ya. Gue beli pas 5-5, 10 ya. Oke, kita akan berikan saja langsung sebanyak 10 piece. Ini kakek Suez mintanya banyak juga ya. Tapi mendingan Suez sih dibanding si Murtes, banyak banget mintanya. Oke, gue sudah berikan ya. Jadi langsung bicara kembali dengan kakek Suez. Makasih banyak ya. Nah, sebagai ucapan terima kasih saya, ini saya kasih tahu. Sini saya kasih tahu katanya. Ada mesin arcade spesial yang hanya bisa Anda dapatkan dari toko saya loh. Dan ini barang khusus untuk Anda. Semoga dengan ini kerjasama kita akan semakin lancar ya. Hahaha. Oke teman-teman. Jadi ini dia mesin arcade yang terbarunya ya. Oke teman-teman. Mantap banget ini bentuknya. Apa nih? Waktu mepet 2. Waktu mepet 2 ya. Nah, ini dia mesin yang dibilang si kakek Suez yang spesial ya. Jadi kita bisa membelinya setelah kita selesai menjalankan quest kakek Suez di status persahabatan bintang 2 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya, teman-teman, untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video gua sampai selesai. Jangan lupa di support channel gue dengan cara klik like, komen, dan jangan lupa di klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Itu aja dan gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman cabut. Bye-bye.